7 aja. Kalau memang bener sampai berjodoh sama si Saskia Gotik, ya kenapa tidak? Ya mamanya sih merestuin aja. Gosip dari Saskia Gotik, ya mungkin beritanya makin santer ya, sampai kemana-mana. Tapi ya kalau kita dari mamanya Gotik baik, cantik juga, dari keluarga juga yang baik, itu aja sih. Dari mamanya melihat anak itu baik, cantik ya. Ya kadang kalau lagi kita ngobrol, nggak ada angin, nggak ada apa, kamu digosipin sama Saskia Gotik ya, Chris? Iya, bingung ya Maya. Paling cerita gitu sama mamanya Chris, sama mamanya tuh ceritanya paling gitu. Setuju aja. Kalau memang bener sampai berjodoh sama si Saskia Gotik, ya kenapa tidak? Ya mamanya sih merestuin aja, karena itu anak juga nggak terlalu banyak gosip yang ini. Gosipnya kayaknya nggak pernah dengar deh mamanya gosip deh yang terlalu berlebihan gitu. Satu, dia tuh sukses, tidak sombong, dan tidak, satu, walaupun dia udah sukses, sayang orang tua, itu aja. Kadang yang walaupun mungkin dia juga dari keluarga yang biasa, tapi dia sukses jadi wanita super woman ya, tapi orang tuanya juga biasa aja, dan dia sayang sama mama dan papanya dan keluarganya. Itu sih yang mamanya salut. Kalau Gotik, si Chris suka bilang, Gotik dapat saya musibah ya mah, kalau aku dapat dia berkah. Iya, kamu kan satu, duda belum beres, kedua ya belum sukses lah. Itu si Gotik mah, satu udah cantik, sukses, bisnisnya lancar. Paling ngomongan mamanya sama anak begitu itu sih. Ntar heboh lagi nih beritanya mamanya nih ngomongin Gotik ya. Ya, tapi mamanya merestui loh ini kan, memberi lampu kuning lah paling tidak ya. Ya itu tadi, Gotik cantik, baik, karena beberapa kali juga kerja bareng sama Chris ya, enggak pas mungkin ada kadang-kadang netizen juga yang suka menggosipkan, menjodohkan. Betul, ya itu enggak secara langsung ya. Betul. Cuman ya kalau mamanya ngeliat di berita ya senyum-senyum. Kadang yang tadinya mungkin mamanya enggak pernah lihat si biodata si Saskia Gotik, jadi mamanya ikut lihat-lihat gitu. Itu aja sih, jadi ya begitulah. Oh, mamanya sekarang mulai kepoin Saskia Gotik ya? Jadi ikut kepo gitu, gara-gara netizen gitu. Jadi dengan berita ini malah jadi kepin kenal. Ya untuk Saskia Gotik, salam kenal juga dari mamanya Chris. Kamu tuh udah cantik, pinter bisnis, usaha lancar, dan sayang keluarga, the best. Chris itu lebih suka wanita tuh memang yang putih, tinggi, itu sih memang dia tuh. Ya itu tinggi dan bersih, itu idola dia dari dulu ya, punya pacar rata-rata. Maksudnya rata-rata tinggi, putih itu. Untuk hidup Chris ya, mungkin wanita karir. Di luar dari dunia entertain itu, tapi kalau memang di dunia entertain juga memang kan nggak semua wanita dunia entertain nggak benar, banyak juga yang nggak benar. Itu kadang ya gosip, benar nggaknya ya nggak, ya itu aja. Cuman biar kalau punya berita nggak langsung boom. Jadi Chris di dunia entertain, mungkin pasangannya di dunia wanita karir, itu aja sih kalau boleh menentukan. Tapi kan jodoh itu semua kan di tangan Tuhan ya. Pokoknya kalau punya istri harus sayang suami juga, sayang keluarga, itu aja sih. Nggak muluk-muluk, satu sayang Chris, sayang keluarga Chris, itu aja. Tapi tetap saat ini sih belum ada jodoh, biar jalan sendiri, biar anaknya, semoga anak ini sukses, dihargain wanita, dihargain wanita juga, dihargain orang, itu aja sih.